Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Alhamdulillah pada petang ni kita dapat bersama-sama untuk siri Syabas, siri yang pertama bagi tahun 2022. Lepas ni kita akan diikuti dengan siri-siri yang seterusnya lah. Maksudnya untuk tahun ni siri pertama, siri pembuka dimulakan oleh Ustazah Huzita lah. Okey, jadi sekejap saya nak ambil orang. Okey. Jadi saya pun tak mau buang masa yang panjang, jadi saya aluan daripada saya, saya akan buat aluan sedikit kemudian saya akan serah pada Ustazah Huzita lah. Jadi sebelum tu eloklah sebelum kita memulakan bengkel kita ataupun perkongsian kita pada petang ni, kita mulakan dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ar-Rahman. Amin. Okay. Untuk yang seterusnya, saya memperkenalkan penceramah kita pada hari ini, iaitu seperti sedia maklum, penceramah kita pada hari ini ialah Ustazah Rozita binti Abdullah dari SK Paya Tandam. Ustazah Rozita baru-baru ini telah menjadi Johan. Itu yang hebatnya, telah menjadi Johan bagi kajian tindakan sekolah rendah dalam persidangan penyelidikan kebangsaan kali ke berapa dah tahu? Tahun 2022. Okey. Jadi yang ketiga yang saya nak sedikit daripada saya memperkenalkan syabas sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Syabas ni sebenarnya adalah platform untuk perkongsian kita semua guru di daerah kita. Okay, jadi saya mempromosikan, saya mengajak, saya mengalu-alukan tuan-tuan dan puan-puan warga pendidikan daerah SID, sekiranya ada bahan apa saja yang nak berkongsi dengan rakan-rakan daerah, boleh berhubungi saya ataupun Cikgu Faiz. Jadi kami akan urus semualah. Ada segi promosi, talian, capaian, pautan, promosi, pautan, rakaman dan semuanya kami akan urus. Cuma tuan-tuan dan puan-puan memberi ceramah dan juga menyediakan bahan bahan yang nak dikongsikan kepada rakan-rakan kita yang lainlah. Dan yang terakhir adalah setiap kali selepas sesi kita punya perkongsian, rakaman ni kita akan masukkan dalam YouTube channel PPDC. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok semula rakaman ni di YouTube channel PPDC. Okay. Jadi itu sahaja aluan daripada saya. Di sini juga saya mengalu-alukan kedatangan Cikgu Nur Zaidi Nordin, Timbalan PPD Pembelajaran. Terima kasih tuan kerana bersama-sama dengan kita. Mungkin tuan ada nak bagi aluan sikit ke tuan? Tak dapat, tak boleh. Terima kasih. Okey, kalau macam tu saya teruskanlah now. Baik, silakan Lee. Teruskan. Okey, jadi saya pun tak mahu buang masa yang panjang. Sedikit saja aluan daripada saya. Jadi seterusnya saya mempersilakan Ustazah Rozita pada hari ini untuk memberi sedikit perkongsian berkaitan dengan bagaimana untuk menulis artikel kajian tindakan. Nanti Ustazah akan tunjuk kat kita macam mana cara menulis penulisan artikel kajian tindakan. Dan juga Ustazah kongsi sikit no, yang Ustazah menang baru ni. Boleh Ustazah? Ya. Okey. Jadi dengan ini saya mempersilakan Ustazah Rozita binti Abdullah untuk membuat kongsian berkaitan dengan penulisan artikel kajian tindakan. Dengan itu dipersilakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cikgu Hasli bin Hussein, penolong PPD Sumber dan Teknologi Pendidikan. Terima kasih juga kepada pegawai-pegawai PPD yang hadir pada hari ini. Terutama Sifu, Cik Zakaria. Tengok ramai juga pegawai PPD. Terima kasih di atas sokongan
tuan-tuan semua. Itu juga dengan rakan-rakan yang dapat menghadirkan diri pada petang ni. InsyaAllah saya akan berkongsi mengenai penulisan artikel kajian tindakan. Okay. Sebelum tu saya akan tunjukkan dulu artikel yang saya buat. Okay, ini artikel yang saya hantar ke bahagian perancangan dan penyelidikan dasar pendidikan KPM. Okay, artikel ini saya dibimbing oleh Puan Zuhaila binti Hashim daripada Sektor Pembelajaran PPG SIG dan saya sangat-sangat berterima kasih kepada Puan Zuhaila kerana dengan begitu bersungguh-sungguh melatih saya baca satu-satu hasil penulisan saya dan cuba edit dan buat yang terbaiklah. Terima kasih kepada Puan Zuhaila binti Hashim, mentor saya. Okey, ini artikel yang saya tulis, saya tunjukkan dulu sepintas lalu. Okey, lebih kurang ada 20 muka surat. Saya akan tunjuk satu persatu macam mana nak menulis daripada abstrak sampailah kepada rujukan. Okay, yang ni saya tunjuk dulu sepintas lalu. Sebenarnya penulisan artikel kajian ni bukan penulisan seperti biasa sebab dia penulisan ilmiah. Dia kita menulis tu perlu gunakan bahasa yang tinggi-tinggi, bahasa ilmiah yang betul, tata bahasa yang betul, ejaan yang betul. Kalau tak, kualiti dia tu tak berapa lah. Jadi untuk membuat penulisan ni kita memang kena banyak membaca untuk dapatkan perkataan-perkataan ilmiah yang tinggi-tinggi tu. Memang kena banyak membaca. Okay, saya akan tunjukkan penulisan artikel kajian tindakan. Penulisan ataupun artikel kajian saya ni sebenarnya akan diterbitkan dalam buku Prosiding Persidangan Kajian Tindakan Peringkat Kebangsaan 2022. Jadi salah satu artikel saya ni akan dimasukkan bersama dengan rakan-rakan yang berjaya ke Persidangan Kajian Tindakan Peringkat Kebangsaan yang akan diterbitkan. Okey, ini ialah kejayaan saya. Saya cuma nak tunjukkan tajuk kajian tindakan saya iaitu meningkatkan kemahiran menyebut bunyi huruf hijaiyah berbaris fathah murid tahun 2 semasa PDPR. Okey, ini saya sebagai Johan telah mendapat hadiah sebanyak RM3,000. Alhamdulillah. Di tajuk kajian tindakan saya tu seperti yang tertera yang saya sebutkan tadi, meningkatkan kemahiran menyebut bunyi huruf hijaiyah berbaris fathah murid tahun 2 semasa PDPR. Sebab tema semasa kajian tindakan ini ialah PDPR. Sebab ataupun semasa COVID-19. Kajian tindakan ni atau intervensi yang kita buat ni kita jalankan semasa PDPR. Jadi temanya macam tu. Jadi kita sebelumnya saya memang ada intervensi ni saya memang jalankan dalam bentuk biasa secara bersemuka. Tetapi disebabkan semasa PDPR banyak perubahan yang saya buat untuk intervensi saya untuk murid dapat belajar dengan lebih baik secara online. Okay. Sebelum tu saya akan tunjukkan dulu tujuan kajian tindakan. Kenapa kita perlu buat kajian tindakan. Masa dulu-dulu saya pun rasa macam payah sungguh lah kajian tindakan ni. Sampai sekarang pun rasa payah juga. Tapi bila kita dah buat tu sebenarnya kita boleh buat. Dan banyak kebaikan yang kita dapat untuk meningkatkan profesionalisme kita sebagai guru.
Okey, kat sini ada tak Nur Azlina Mohadi, boleh tak baca tujuan kajian tindakan nombor satu? Okey, saya akan bacakan tujuan kajian tindakan nombor satu. Untuk mendapat sumber maklumat penting bagi memahami amalan pengajaran guru, amalan pembelajaran pelajar, keadaan pelajar dan situasi di dalam bilik darjah. Dengan membuat kajian tindakan ni, kita dapat sumber maklumat tu. Okay, apa masalah murid, apa kaedah yang berkesan untuk murid, kita dapat tahu melalui kajian tindakan tu. Yang kedua, untuk memperbaiki dan menambah baik proses pengajaran dan pembelajaran supaya menjadi lebih berkesan dan mendapat respon positif daripada pelajar-pelajar. Sebab bila kita buat kajian tindakan, kita buat aktiviti-aktiviti tu, kita akan dapat tahu berkesan ataupun tidak. Sebab kita akan kutip data dan sebagainya. Yang ketiga, untuk meningkatkan keakademik pelajar di dalam bilik darjah. Bila kita adakan aktiviti, ada intervensi untuk murid yang lemah khususnya, jadi dapat meningkatkanlah prestasi murid supaya objektif pembelajaran murid tu tercapai. Yang keempat, supaya dapat memperbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah dan dapat memahami, mengubah serta memperbaiki kelemahan amalan kendiri. Maksudnya kita tak boleh mengajar dengan cara yang sama daripada dulu sampai sekarang. Lebih-lebih lagi dengan keadaan murid yang ada berbagai latar belakang, kita pun kena jalankan pengajaran terbeza. Sebab murid kadang-kadang kaedah ni ada murid yang boleh ikut, tapi sebahagian lagi tak boleh ikut kaedah ni. Okay, jadi mungkin ada beberapa kaedah yang kita boleh gunakan dalam bilik darjah supaya semua murid dapat mencapai objektif pembelajaran kita. Sebab anak murid kita tak sama. Sebab tu bila saya buat kajian tindakan ni, bila saya gunakan ikrok biasa, memang sebahagian murid ada yang memang tak boleh nak ikut. Masih lagi di ikhrok satu sampai beberapa bulan masih ikhrok satu. Sebab gunakan kaedah biasa, duduk tunjuk ba, macam tu je. Tapi bila kita fikirkan macam mana cara nak mengatasi murid yang susah nak ingat ni, kita gunakan intervensi, kita boleh bantu dia mengingat dan seterusnya membaca dengan baik. Okey, saya akan teruskan macam mana nak buat tajuk kajian. Okey, kita sebenarnya sebagai guru masing-masing sebenarnya ada kaedah yang tersendiri. Cuma kita tak mau dokumentasikan kita punya kaedah tu untuk jadi kajian tindakan. Sebab saya tengok ramai yang guru-guru yang berpengalaman, ada banyak kaedah-kaedah yang mereka ada dengan sendirinya mereka buat dengan guna jari ke apa ke untuk membantu murid. Tapi nak dokumentasi tu macam malah lah sikit. Tapi dalam kelas mereka jalankan intervensi, kaedah, inovasi dan sebagainya. Jadi untuk tajuk kajian, tajuk ditentukan dengan mengenal pasti kemahiran yang ingin dikaji. Okey, contohnya macam tajuk saya, kemahiran menyebut. Menyebut apa? Mungkin kalau Kod BM ada sebut suku kata pertama, suku kata terbuka, suku kata tertutup. Tapi dalam option saya ni menyebut bunyi huruf hijaiyah berbaris fathah. Dia lagi spesifik, iaitu berbaris fathah saja. Sebab kajian tindakan dia tak boleh secara umum. Dia mesti spesifik supaya kita senang nak tengok dia punya kesan selepasnya, kejayaan selepasnya. Kita boleh ukur dengan mudahlah. Kalau secara umum tu susah, macam kita buat objektif pembelajaran lah. Kalau secara umum susah sikit nak ukur kan. Tapi bila kita sebut contohnya
sekurang-kurangnya tiga kepentingan solat. Menyebut sekurangnya tiga kepentingan solat. Jadi spesifik tu senang kita nak tengok tercapai ke tidak. Murid boleh sebut tiga, maknanya tercapai objektif. Tak boleh sebut tiga, tak tercapai. Itu juga dengan tajuk kajian. Menyebut bunyi huruf hijaiyah hanya berbaris fathah, iaitu yang terdapat dalam Iqra, buku Iqra satu. Itu pada siapa kita nak adakan kajian tindakan ini, iaitu sasaran. Tajuk hendaklah ringkas mengandungi hala tuju, macam tadilah, tindakan dan sasaran kajian. Sasaran kajian contohnya murid tahun 2. Sebab sepatutnya bunyi huruf hijaiyah berbaris fathah dikuasai semasa tahun 1 lagi, awal-awal tahun 1 tu. Tapi bila dah masuk tahun 2 pun tak boleh menguasai. Jadi itu kira satu isu lah. Sebenarnya kita nak buat kajian tindakan ni, kita kena ada satu isu dulu. Isu iaitu masalah murid. Barulah kita cari penyelesaian dan sebagainya. Jadi mengandungi isu yang dikaji dan kata kerja yang berkaitan. Contohnya meningkatkan kemahiran menyebut bunyi huruf hijaiyah berbaris fathah. Kata kerja kat sini lah meningkatkan. Dan ikut tema dia semasa PDPR. Okey. Contoh macam tajuk saya ni lah. Tajuk kajian. Okey. Okay, saya nak tunjukkan yang tadi. Tajuk dalam artikel saya, meningkatkan kemahiran menyebut bunyi huruf hijaiyah berbaris fathah murid tahun 2 semasa PDPR. Boleh nampak tak? Okay, terima kasih Cik Hasli membantu saya besarkan sikit. Okey, tu tajuknya. Okey, dalam ejaan sebenarnya pun dalam tajuk yang tajuk saya ni pun hanya tahun 2, kalau buat 2 nombor tak boleh. Dia mesti 1 hingga 9 mesti ejaan. 10 ke atas baru dia boleh tulis nombor. Jadi tahun 2, 2 ejaan. Dia memang cara format dia memang macam tu. Dia memang ikut tata bahasa tu betul-betul. Okay. Saya nak tunjukkan lagi lepas tajuk. Lepas tu kena ada nama pengkaji. Catatkan butiran pengkaji ataupun ada ahli kumpulan. Kalau 2 orang, 3 orang, buat 3 orang ataupun mentor. Nama, tempat bertugas dan email. Seperti contoh contoh artikel saya, Rosita binti Abdullah, SK Paya Terendam Sek, dengan email. Dan mentor saya, Zuhailah binti Hashim, Sektor Pembelajaran PPD Sek, dengan email. Jadi contoh dia macam ni. Okey, lepas tu abstrak. Abstrak yang ni memang susah sikit. Memang saya tik satu-satu dia punya kehendak dia tu. Saya memang cek tik satu-satu sebab memang abstrak. Okey, tengok contoh dia. Okay, abstrak memberi maklumat umum ataupun penting kepada pembaca tentang apa yang dikaji tanpa membaca keseluruhan laporan kajian terlebih dahulu. Maksudnya bila kita baca abstrak tu, kita dah boleh faham apa sebenarnya keseluruhan, apa yang terkandung dalam keseluruhan artikel tu. Baca abstrak tu tahu dah berjaya ke tak, intonasi tu, sebab semuanya ada kat situ. Secara ringkas lah. Jadi yang bawah-bawah dia tu secara termici lagi. Abstrak ni secara umum. Terdiri daripada 200 hingga 250 patah perkataan.
Ataupun ada dia ikut format lah, ada yang artikel yang boleh 100 hingga 200, tapi yang bahagian perancangan dan penyelidikan dasar pendidikan KPM ni minta 200 hingga 250 patah perkataan dalam asrak tu. Jadi kita nak buat sesuatu pun mesti kena ikut format yang penganjur lah. Kalau penganjur tu minta 100 hingga 200, kita buat 100 hingga 200. Macam tu. Jadi kita jugalah, kita guru biasa pun kena ikut orang atas. Macam tu. Jadi dalam ni kita buat, saya buat lebih kurang 250. Memang tepat lah. Ditulis dalam satu perenggan sahaja dan tidak melebihi satu muka surat. Satu perenggan je, tak boleh ada lebih. Menggunakan font 9 ataupun 10 Times New Roman Arial Italic. Mesti italic. Mengandungi perkara berikut, latar belakang berkaitan isu yang dikaji di peringkat global, lokal, kenyataan isu, iaitu objektif kajian. Yang ni saya memang tik satu-satu supaya benda tu ada dalam abstrak tu. Nyatakan metodologi kajian, apa kumpulan sasaran, pelaksanaan kajian, kita nyatakan dalam tu secara umum sahaja, sebab kita akan terangkan secara terperinci lagi di bawah-bawah dia tu. Kemudian dapatan utama, apa dia, terbesi tu berjaya ke tak. Kemudian implikasi kajian, apa dia, kesan pada kajian tu. Kemudian kita kena ada 5 kata kunci. Okey, saya tunjukkan contoh dia. Okey, ini asrak yang saya tulis. Okay, kata kunci kat bawah tu. Iqra, menyebut bunyi, huruf hijaiyah, baris fathah, kaedah imaginasi. Mana kata kunci ni supaya senang kalau artikel ni dimasukkan dalam online. Kalau orang type ikhrok aja akan keluar artikel ni. Dia, itu tujuan dia sebenarnya. Okay, jadi ini asrak yang saya tulis. Kalau nak baca rasa macam lama sangat, panjang sangat ni. Tapi semua yang dia ada tu adalah dalam ni. Itu menyebut bunyi huruf hijaiyah berbaris fathah merupakan kemahiran asas yang terdapat dalam buku Iqra' yang dilaksanakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran Tasmi' Al-Quran. Dalam kelas saya didapati bahawa terdapat 3 daripada 19 orang murid. Jadi kumpulan sasaran saya tak ramai, 3 orang je. Sebab 3 orang ni je yang tak boleh dalam kelas tu. Okay. Kajian kita ni tak semestinya kita gunakan sasaran yang ramai. Okay. Kita gunakan 3 ni sebagai sampel, kita jalankan, kita punya intervensi, tengok berjaya ataupun tidak. Kalau tak berjaya pun tak apa sebenarnya. Daripada 9 orang murid yang masih berada di tahap ikhrok 1, kalau tak berjaya kita gunakan, kita buat penambahbaikan lain pula. Dan belum menguasai kemahiran menyebut bunyi huruf hijaiyah berbaris fathah. Jadi kalau nak baca lama sangat, tapi semua yang ciri-ciri yang dikendaki dalam abstrak tu memang saya tik satu-satu supaya tak ketinggalan. Okay. Ni abstrak ditulis italik. Okay, seterusnya ada pendahuluan. Okay, pendahuluan nyatakan tugas hakiki dan portfolio anda sebagai seorang pendidik. Contohnya saya kata saya seorang guru pendidikan Islam di sekolah SK Paya Terenam. Okay, nanti saya tunjukkan macam mana nak buat pendahuluan tu. Perihalkan profil murid personal di bawah seliaan anda. Terangkan sikit murid ni, apa masalah dia. Terangkan isu yang berlaku dalam amalan tugas hakiki anda sebagai pendidik. Okay, contohnya bila saya bagi satu kalimah di papan putih, murid tak, ada murid yang boleh baca. Maaf, tak sihat sikit sebenarnya musim demam sekarang ni. Saya letakkan kalimah di papan putih. Tapi ada murid boleh baca, ada murid tak boleh baca. Bila saya ceraikan,
kalimah tu menjadi huruf hijaiyah satu-satu. Tapi dia pelbagai baris. Tak boleh. Bila huruf tu saya letakkan baris atas saja pun tak boleh baca. Jadi saya kenal pasti murid ni. Maaf. Saya kenal pasti murid ni memang tak boleh baca baris fathah, iaitu kalau buku Iqra tu buku nombor satu lah yang paling asas sekali. Jadi melalui PDP ni saya dapat kesan lah murid yang tak boleh tu. Dan lepas tu saya tengok pula melalui rekod Iqra, berapa orang yang masih membaca Iqra satu. Masih Iqra satu memang murid yang sama. Okay. Terangkan isu yang berlaku dalam amalan tugas kiki anda sebagai pendidik, nyatakan dua atau tiga kajian lepas yang menunjukkan isu yang berkaitan dengan isu yang anda hadapi. Cari rujukan literator. Okay, contoh rujukan literator. Literator ni sorotan kajian lepas. Ada tak yang mengkaji perkara yang sama? Contohnya saya ni Iqra. Ada tak pengkaji mengkaji benda yang sama dan apakah keputusannya? Okey. Contoh rujukan literator yang ni yang saya buatlah. Berdasarkan tindak balas responden dalam kajian yang dijalankan oleh Nurmaziah bin Muhammad alias tahun 2016. Jadi cara penulisannya memang macam tu. Dia 2016 tu dalam kurungan macam tu. Kaedah Iqra hanya sesuai digunakan untuk murid-murid yang celik akal. Mereka terus membunyikan bacaan tanpa mengeja terlebih dahulu. Kaedah ini sukar dilaksanakan pada dilaksanakan pada murid yang lemah. Maksudnya mengeja terus. Bukan mengeja, dia sebut terus. Jadi murid yang memang dah pandai memang tak ada masalah. Dia boleh ingat je, so, tengok huruf, tengok baris terus saya boleh sebut. Tapi ada murid hadapi masalah untuk mengecam, lebih-lebih lagi huruf-huruf tu di disusun secara rawak. Batuk ni kalau dia dah mai dia susah nak berhenti. Tak maaf. Okey, bila kita dah ambil dia punya rujukan literator tu, di belakang sekali kita kena ambil kata tu daripada siapa, iaitu Nurmaziah Muhammad alias tahun 2016. Dapatan kajian daripada mana saya dapat kajian ni, kena tulis. Yang ni rujukan ni di belakang, belakang sekali. Okay, saya akan tunjukkan macam mana pendahuluan yang saya buat. Saya sebut SK Paya Terendah merupakan sebuah sekolah luar bandar yang terletak di daerah Sheikh Kedah. Saya mengajar subjek pendidikan Islam tahun 2 dan tahun 4 di sekolah tersebut. Tahap pencapaian Al-Quran di sekolah ini adalah pada tahap sederhana. Saya dapati terdapat isu murid tahun 2 mutiara tidak menguasai kemahiran asas bacaan Iqra, iaitu menyebut bunyi huruf hijaiyah berbaris fathah. Kemahiran ini terdapat dalam buku siri, dalam siri buku Iqra 1 yang diwajibkan dalam kelas model tasmek yang dijalankan dalam jadual waktu persekolahan. Okay, kemudian saya sebut lagi ada dapatan kajian semua. Contohnya apatah lagi keadaan Iqra yang sangat mudah bagi murid tanpa mengetahui baris dan tajwidnya. Bahkan cukup bagi mereka menyebut bunyinya setelah dibacakan oleh guru pada awal pembelajaran dan pengenalan bunyi. Yang ni saya dapat daripada panduan pelaksanaan JEKOH 2004. Saya sebutkan dari mana saya dapat perkataan tu. Dan juga dapatan kajian oleh Suraya Umar 2015 menunjukkan bahawa terdapat peningkatan dalam bacaan Al-Quran dalam kalangan murid prasekolah setelah mengikuti kaedah bacaan Iqra. Ini tinjauan literator. Jadi ada beberapa lagi lah, ada banyak lagi yang saya buat. Contohnya Abdul Rasid Jamian 2011. Yang ni memang kita kena memang banyak membaca untuk cari
kajian-kajian yang berkaitan. Kena usaha lebihlah sikit untuk buat ni. Okey. Yang tu Abdul Rasid Jamal menjelaskan tahap kecerdasan dan psikologi yang rencam dalam kalangan murid adalah akibat daripada faktor genetik, kecacatan fizikal murid, persekitaran dan sebagainya yang berkecenderungan menimbulkan masalah untuk mempelajari dan mengingati apa yang diajar oleh guru. Maksudnya murid-murid kita memang ada masalah ataupun tahap kecerdasan yang berbeza berdasarkan latar belakang mereka. Ada yang memang lemah disebabkan faktor genetik sebab adik-beradik mereka pun lemah, ibu bapa mereka pun tak boleh baca contohnya. Kecacatan fizikal murid kadang-kadang disebabkan murid berkeperluan khas tu contohnya. Murid yang kadang-kadang adik-beradik okey semua tapi kena tang dia tu jadi slow. Jadi ada berbagai tahap kecerdasan lah murid-murid kita ni. Oleh yang demikian, guru perlu membangunkan intervensi yang bersesuaian dengan tahap kecerdasan murid dan usaha meningkatkan pencapaian bacaan Iqra dan seterusnya menguasai kemahiran membaca Al-Quran dengan cepat dan berkesan. Sebab Iqra ni memang kita akui, memang terbukti, memang murid boleh membaca dengan baca Al-Quran dengan cepat dengan menggunakan kaedah Iqra. Tapi ada murid-murid tertentu yang lemah tu sampai 2-3 tahun Iqra satu lagi. Sampai tahun 4 pun Iqra satu lagi. Mungkin kita macam inilah kita perlu mengadakan intervensi ataupun inovasi untuk meningkatkan pencapaian murid. Tahun 4 baca Iqra satu lagi memang rasa memang terkilan sangatlah kan. Sebab sepatutnya tahun 4 dah boleh membaca Al-Quran. Jadi banyak lagi lah kalau nak baca memang panjang jugalah. Ada banyaklah tinjauan literatur. Okay. Saya juga sebutkan sekiranya teknik asas bacaan Al-Quran yang diberikan telah mantap di usia kecil lagi ni implikasi dia. Pastinya isu dan permasalahan terhadap ketidakmampuan membaca Al-Quran dapat diatasi. Saya sebutkan implikasi bila tak boleh baca Iqra tu memang tak boleh baca Quran. Pernyataan, okey kita tengok lagi. Pernyataan atau masalah isu. Kenyatakan masalah anda sebagai pendidik berkaitan isu yang dikaji. Sebelum tu minta maaf lah, memang kajian tindakan ni memang dia benda berat sikit dan rasanya kalau orang tak minat tu memang boring sikit lah bila nak dengar sebab dia berbentuk ilmiah. Macam Puan Zahilah kata bukan semua orang boleh buat kajian tindakan sebab dia memang payah. Macam ada rakan-rakan yang ada darah tinggi tu memang tak boleh nak buat benda ni. Bukan saya nak downkan kawan-kawan tapi memang kita perlukan usaha sikit lah untuk buat ni. Dan kena ada, saya pun sebenarnya tak minat pun nak buat kajian tindakan ni. Sebenarnya masuk kajian tindakan ni pun hari tu sebab nak cukupkan kota 3 orang satu sekolah hantar satu kajian tindakan. Saja nak tolong kawan-kawan je tapi terpilih, bila dah terpilih tu kita rasa macam tanggungjawab kita pada sekolah, tanggungjawab tu rasa lebih jadi kita buat yang terbaik lah kalau boleh usaha lebih lah macam tu. Nak kata minat tu tak minat tapi dah terjebak kita buat yang terbaik macam tu. Jadi petang-petang ni rasa tak tahulah mengantuk ke, minta maaf lah. Okay, pernyataan masalah ataupun isu, nyatakan masalah. Anda sebagai pendidik berkaitan isu yang dikaji, murid di bawah selian anda yang dikaji, kemudian nyatakan implikasi jika masalah tidak diatasi. Okey, contohnya ini masalah yang saya tulis. Termasuk juga ada juga tinjauan literatur Nur Hidayati 2020, Yanti Munirah
2013. Kemudian saya nyatakan rekod pencapaian IKRO. Saya jadual bentuk untuk kajian tindakan, jadual dia memang macam ni. Kita tak boleh buat kala-kala semua, tak boleh buat petak-petak. Dia memang format dia buat macam ni. Okey, contohnya rekod bacaan IKRO murid tahun 2 Mutiara. Okey, itu ada 19 orang. Yang lain baca 2 dan 3. 3 orang ni masih di IKRO 1. Okey. Saya teranglah semasa tasmik apa masalah murid ni. Tidak dapat menyebut bunyi huruf hijaiyah berbaris fathah dengan betul. Permasalahan yang dikenal pasti ialah murid keliru mengecam huruf, tidak membunyikan huruf dengan betul, hanya mendiamkan diri serta sering meninggalkan huruf yang tidak diketahui. Apa masalah murid tu kita sebut. Sebenarnya kajian tindakan ni, ini adalah bukan subjek pendidikan Islam saja, semua subjek boleh guna format ni. Cuma yang ni untuk subjek saya lah. Kalau subjek lain boleh ikut juga dia punya format macam ni. Dalam pertandingan di persidangan baru-baru ni, sebenarnya satu saja pendidikan Islam yang boleh masuk persidangan lah. Yang lain semua subjek lain, sejarah, apa-apa subjek lain lah. Satu ni saja pendidikan Islam yang masuk dan alhamdulillah boleh jadi Johan. Jadi saya sambung lagi. Kita kena pasti apa masalah murid, dia tak dapat apa sebenarnya, apa masalahnya, sebab apa punca dia tak boleh nak sebut huruf tu. Kalau membaca, sebab apa dia tak boleh menyebut suku kata terbuka ataupun tertutup. Dia mengeja boleh, lepas tu nak sebut tak boleh. Ha, banyak murid macam tu kan kalau BM. Sebab apa dia tak boleh membatang dan sebagainya. Kita cari apa masalah dia. Ya Allah, ya Tuhan, aku minta maaf. Okay. Saya telah mencuba pelbagai cara, buat macam cara dah, nak buat nyanyian semua, tapi tak boleh juga. Kemudian saya cari lagi apa dia, tinjauan literatur, kajian-kajian lain. Okay, 3 orang murid yang berada di tahap 1 dikesan sangat pendiam. Sebab apa? Sebab mereka ni slow sikit, pendiam, lepas tu pasif. Bila mereka dah slow, mereka tiada keyakinan diri. Memang senyap dalam kelas. Suara tak bunyi. Jadi, terpulang pada kita lah sebagai guru nak meningkatkan keyakinan murid tu. Tapi sebenarnya bila dia dah dapat, mereka akan memang secara langsung akan dapat keyakinan tu. Akan, muka akan ceria, akan senyum. Memang nak belajar lah, kata memang seronok, memang nak belajar. Kalau dulu kalau panggil slow je datang, tapi bila mereka dah dapat tangkap benda yang kita ajarkan tu, memang berwajah ceria, laju je. Dan senyuman tu akan sentiasa adalah di wajah tu kan, tak dulu macam muka macam risau semua. Jadi sebenarnya kita, itulah yang kita nak daripada anak murid kita. Okey. Itu. Okey, saya tunjuk pula dari segi penguasaan tipi pentasihiran bilik darjah, 3 orang murid yang tak menguasai ini pendidikan Islam. Memang 3 orang ni dapat tipi 1 dan tipi 2 yang tak boleh baca ni. Memang kata dah penguasaan tidak menguasai lah kan. Dia tahap 3 dengan sampai 6 tu kira menguasai. Di 1 dengan 2 tidak mencapai tahap minima kan. 3 orang tu dia memang lemah. Okay, dalam mata pelajaran lain pun murid yang tadi dia
lemah juga ni. Murid satu, murid dua, murid tiga dia hanya dapat mata pelajaran pun TP satu dan dua. Menunjukkan murid ni memang lemah bukan saja dalam pendidikan Islam, baca Quran, tapi dalam subjek lain pun memang lemah. Jadi berdasarkan jadual, tiga orang murid dalam kumpulan sasaran tidak mencapai tahap penguasaan minima dalam PBD, subjek teras dan pendidikan Islam. Okey. Isu pencapaian yang rendah ada atau masalah pembelajaran murid lazimnya dipengaruhi oleh faktor dalaman dan luaran seperti faktor psikologi, biologi dan persekitaran. Macam kita cerita tadilah, ada yang disebabkan pemakanan, contohnya kalau keluarga miskin kan, miskin makan tak berkhasiat pun boleh jadi faktor dia juga jadi slow. Lepas tu ada yang ibu bapa yang tak ambil peduli anak pun jadi macam tu juga. Kiranya anak dah slow tapi tak ada apa tindakan untuk membantu anak ni, jadi masalah tu akan berterusan. Pencapaian yang rendah dalam akademik mempengaruhi pencapaian dalam kemahiran membaca kaedah Iqra. Okey, tu semua. Di akhir sekali saya tulis, murid akan gagal menghayati Al-Quran sebagai panduan hidup dan memberi kesan kepada amalan-amalan lain dalam kehidupan. Kalau kita tak boleh baca Al-Quran, memang akan beri kesan kepada kehidupan kita. Nak solat pun kena baca ayat Quran kan. Okey, Al-Quran tu sebagai panduan hidup. Kita perlu jadikan Al-Quran sebagai pegangan kita. Bila kita tak boleh nak baca, tak boleh nak menghayati, akan jadi masalah. Okey. Itu pendahuluan. Kemudian, bukan pernyataan masalah ataupun isu tadi. Okey, kemudian saya akan keluarkan satu model kajian tindakan. Okey, model kajian tindakan ni Puan Zuhailah yang bagi saya, dia memang pakar lah. Saya memang respect betul lah kat beliau. Saya sebenarnya bagi model lain, lepas tu dia bagi model yang lagi tepat lah. Model-model kajian tindakan banyak, contohnya model Chemist and McTaggart, O'Leary, ha, yang saya guna ni O'Leary 2004, Levin, model Someh, model Johnson, ada banyak lagi. Bila kita serve tu memang banyak model. Tapi saya gunakan O'Leary 2004 yang mana dia ada empat kitaran. Okay, observe, reflect, plan, act, dan kitaran ni akan berulang yang sama, proses yang sama. Dia berulang lagi. Bila habis dah tindakan, kita observe balik. Nanti saya akan tunjukkan macam mana dalam pelaksanaannya. Okey, contohnya okay, model kajian saya. Model kajian tindakan digunakan ialah gelung lingkaran model O'Leary 2004. O'Leary menjelaskan bahawa dalam satu lingkaran terdiri daripada empat peringkat, iaitu pemerhatian, refleksi, merancang dan bertindak. Kitaran ini akan berterusan ke kitaran yang seterusnya yang melibatkan pemerhatian semula, refleksi, merancang dan bertindak, sama aja, menghasilkan kitaran yang baru. Wah, ini dia. Okey, tengok format. Bila kita nak buat rajah, yang ni kita kena kena bolkan kan. Lepas tu ni model kajian ni kita telik. Dia duduk bawah. Ada yang saya tengok format yang memang straight aja, tapi yang bahagian perancangan dan pendidikan, dasar pendidikan ke PM dia nak macam ni, kita buat cara yang mereka nak lah. Okay, ni model kerja tindakan yang digunakan. Saya kemudian saya akan terangkan ikut model tu. Nak baca panjang sangat. Okay, macam kita masuk pula lah. Tujuan kajian. Tujuan kajian ini bertujuan untuk membangunkan kaedah pengajaran yang berkesan bagi meningkatkan kemahiran menyebut bunyi huruf hijaiyah berbaris fathah murid tahun 2 semasa PDPR. Okey, yang ni yang saya sebutkan.
Okay, yang saya tulis tujuan kajian tu, kemudian objektif ada dua. Ini objektif kajian. Objektif pun kena tulis betul. Sebab sebenarnya saya, kawan saya yang sama, dia dapat naik Johan dalam ni. Dia kata bila dia hantar ke bahagian perancangan dan penyidikan ni, ada beberapa kali kena hantar, dia pulang balik disebabkan objektif kajian saja salah tulis. Bukan salah tulis, mungkin tak berapa tepat. Banyak kali kena baiki. Jadi alhamdulillah artikel yang saya hantar ni, yang dibimbing oleh Puan Zuhaila ni, memang tak pernah dihantar sekali pun. Tak pernah dipulang balik sekali pun untuk baiki apa-apa. Saya rasa itulah sebabnya penyumbang kepada kejayaan dalam kajian tindakan ni. Sebab untuk pembentangan tu, saya rasa tak, pembentangan tu cuma kita nak menyebar luas saja kita punya kajian tindakan tu, supaya dapat dikongsi bersama dengan seluruh rakyat Malaysia lah. Jadi yang utamanya ialah artikel kajian ni ialah penyumbang utama kejayaan. Okay. Jadi dua objektif tu membangunkan kaedah pengajaran yang berkesan, supaya kita ada intervensi satu kaedah untuk meningkatkan kemahiran tu, kemudian meningkatkan kemahiran menyebut murid ni pula. Ada satu kaedah, kemudian kaedah tu dapat meningkatkan kemahiran menyebut bunyi huruf hijaiyah murid tahun 2 tadi dengan menggunakan kaedah imaginasi huruf. Tu kaedah yang saya gunakan. Nanti saya akan tunjukkan kaedah imaginasi huruf ni. Sebenarnya kaedah ni saya jalankan secara bersemuka, tetapi disebabkan semasa PDPR saya buat dalam bentuk PowerPoint. Sebab dalam Tasmek kita jalankan dalam Google Meet. Jadi kita sebut, kita tayangkan dalam bentuk skrin Google Meet tu. Nah, mereka akan sebutlah. Iaitu objektif kajian. Yang ni ada dua. Kemudian tadi tinjauan literator tadi. Yang ni memang kena study banyak. Berdasarkan kepada isu yang dikaji, saya telah merujuk kepada teori model yang berkaitan dengan kaedah intervensi yang saya gunakan dalam kelas saya. Okay, teori model, apa dia tinjauan literator dia berkaitan isu dan intervensi yang dijalankan. Isu murid tak boleh baca ikhrok satu tadi. Kemudian intervensi apa yang kita nak gunakan. Nyatakan dan hurai model teori yang berkaitan. Kita kena cari teori. Teori pembelajaran tu atau model pembelajaran yang sesuai dengan isu dan intervensi tu. Tinjauan 2-3 kajian lepas yang berkaitan, dan 3-5 berkaitan kejayaan intervensi. Banyak tinjauan literator. Lebih kurang, dia nak lebih kurang 10 gitu. Semua kajian lepas yang dirujuk adalah dari tahun 2010-2021. Tak mau yang lama-lama sangat. Kecuali yang memang model pembelajaran tu. Kita tengok. Okay, tinjauan literatur, saya ambil kemahiran menyebut bunyi huruf berdasarkan teori perkembangan kognitif Jim Piaget. Nak sebut pun betul ke tak tahu. Kanak-kanak akan berhadapan dengan peringkat perkembangan, kita ambil kata-kata dia tu. Kemahiran menyebut bunyi huruf berkait dengan teori ini kerana murid perlu membezakan bentuk huruf bagi membunyikan sebutan yang betul. Kemahiran mengenal dan mengecam bentuk huruf amat diperlukan. Sebenarnya teori perkembangan kognitif ni pun Puan Zuhaila dia memang pakar buat teori pembelajaran ni. Dia yang bagi teori pembelajaran ni lah. Kemudian saya huraikan, kemudian saya cari tinjauan literatur yang lain. Sabariah Uthman 2011, Halina Nasyari 2013.
apa je kajian yang berkaitan dengan kaedah ikhra, kaedah fonik semua. Okey, memang banyaklah tinjauan literatur. Tinjauan literatur mengenai kaedah imaginasi huruf. Kaedah ni memang kaedah yang saya buat sendiri, tapi dia memang ada berkaitan dengan model-model pembelajaran. Terdapat empat family model pengajaran yang utama, iaitu information processing family, social family, personal family dan behavioral system family. Intervensi yang dilakukan adalah mengikut information processing family yang mengaplikasi model pembelajaran picture word inductive, PWIM, PWIM, daripada Joyce 2015. Kemudian saya huraikanlah, ambil juga daripada sorotan tinjauan Saiful Aizad sebab kaedah imaginasi huruf ni berkaitan dengan memori. Memori manusia lebih mudah mengingat image daripada perkataan sebab intervensi saya ada huruf dan gambar yang diimaginasikan daripada huruf tu. Jadi murid tengok huruf, dia ingat gambar, dia akan dapat sebut bunyi. Ada banyaklah tinjauan literatur yang berkaitan. Kaviza 2019, dia kata terdapat hubungan antara gaya pembelajaran visual. Visual ni yang kita lihat dan verbal, verbal ni sound. Dengan verbal ni sebutan kan, dengan amalan kemahiran membuat imaginasi dalam kalangan murid. Sebab saya nak cari tinjauan literatur mengenai kaedah imaginasi tadi. Okey. Jadi banyaklah, banyak tinjauan literatur yang saya tulis dalam ni. Okey, lepas tu metodologi kajian. Metodologi kajian ni kaedah pelaksanaan kajian tu, cara kajian tu dijalankan. Ternyatakan bahawa kajian ini adalah kajian tindakan yang mengikuti langkah yang sistematik, iaitu pemerhatian, refleksi, perancangan dan tindakan. Nyatakan profil responden, murid, personal yang terlibat dalam kajian ini. Kajian ini melibatkan urutan langkah seperti berikut: mengenal pasti isu, membuat pemerhatian awal, ada refleksi awal berdasarkan inquiry kendiri. Okey. Kemudian membuat perancangan. Kemudian jelaskan kaedah intervensi yang digunakan untuk menangani isu yang dihadapi. Saya ada intervensi saya tu. Kemudian jelaskan indikator atau petunjuk yang digunakan untuk menilai kejayaan intervensi. Contohnya melalui tasmek, kalau murid dalam susunan huruf secara rawak dalam satu muka surat ikhra tu, kalau ada 10 huruf yang diuji dalam tu, contohnya ba ada 10 kali yang disusun secara rawak bersama huruf-huruf lain. Bila kat situ, kalau dia baca salah lebih daripada 2 kali, kira tak lepas. Saya buat indikator macam tu. Jadi kalau dia sebut semua, kira berjaya lah indikator tu, petunjuk tu. Kalau dia salah 3 kali, dia kira gagal. Okay, melaksanakan tindakan, nyatakan bila tempoh masa dan tempat dilaksanakan, membuat pemerhatian dan membuat refleksi semula. Okey, saya tunjukkan macam mana metodologi kajian. Kaedah kajian tu dijalankan. Gunakan tindakan gelung model Ulery tadi, iaitu pemerhatian, refleksi, merancang dan bertindak. Kita kena satu-satu ni kena huraikan. Kita cerita dulu kumpulan sasaran tadi, 3 orang murid je. Okey. Kemudian yang pertama membuat pemerhatian dulu. Dari model Ulery tadi kita buat pemerhatian. Pelaksanaan kaedah ikhra semasa PDPR yang dijalankan secara Google Meet dalam kelas 2 mutiara, masih terdapat 3 orang murid yang masih berada pada tahap buku ikhra 1. Kita terangkan isu tu. Kemudian buat refleksi berdasarkan pemerhatian. Mengapa segelintir murid tahun 2 masih membaca ikhra 1? Inquiry kendiri. Refleksi, 3 orang murid tidak dapat menyebut bunyi huruf hijaiyah tunggal berbaris fathah dengan betul. Apakah latar belakang murid ini? Kita ceritalah. Mengapa murid alami masalah untuk menyebut
bunyi huruf hijaiyah. Tengok murid tidak dapat mengecam huruf, masalah dia huruf yang difokuskan disusun secara rawak bersama huruf yang lain, menyukarkan mereka untuk membezakan. Memang kita buat inquiry kendiri itu, ada refleksi dia. Mengapa kaedah PDPR yang guru gunakan tidak berkesan? Yang biasa ni tak berkesan sebab apa? Okay. Kemudian ada perancangan, terbuat perancangan. Okay, saya memperkenalkan kaedah yang mengasih huruf. Saya tunjukkan intervensi saya ni, saya terangkan. Okay, yang ni satu slide, satu gambar ni. Tu A, A, ayah. Okay, dalam alif ni, saya lukis gambar orang. Bentuk ayah. Saya kata dalam ni, ayah. Ingat ni, ayah. Bila kita cerita-cerita sikit dengan dia, ayah semua, dia akan sebut A, kita ulang sikit, bergurau-gurau dengan dia sikit. Ayah ada tak apa, ayah kerja apa semua. Ya, besarkan lagi. Okey. 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 Maknanya kita jangan sebut ayah saja. Kita pun bersoal jawab dengan dia supaya dia ingat kita berbual-bual dengan dia. Dia kan murid yang lemah. Bila kita berbual tu dapat tarik perhatian dia lah. Supaya dia bercakap kan. Supaya dia lebih ada keyakinan diri. Bila kita cerita ayah-ayah kerja apa semua. Bila kita hanya tunjukkan A, dia akan terbayangkan ayah tadi. Kemudian kita akan suruh sebut kata pertama A. Yang ni akan ingat A. Bila tak ada gambar pun dia akan ingat A. Sebab ayah tadi bentuk badan tu, bila dia tengok, memang sama. Begitu juga dengan batu, kita lukislah batu. Ada batu besar, batu kecil. Ta, tangan. Sa, saji. Tak apa, sal pun tak apa. Tapi kita tak ingat saji ni. Sa ni titik tiga yang banyak ni ialah saji yang turun daripada langit. Kita cerita macam tu. Dia akan ingat. Dia tengok titik tiga ni, dia akan ingat ni. Oh ni saji, sebut ni sa. Jar, jarum. Kita akan sebut yang tajam ni jar. Tajam ni jarum. Kemudian dia akan ingat lah. Ha, ha ni nganga. Nganga mulut, dia akan ketawa, ha, ha, ha. Oh, khotib. Dada, da, dada. Za, z, ha. Yang ni memang susah sikit, dia memang perlukan ulangan sikit lah. Sebab za tu tak tahu, saya pun nak cari perkataan yang lebih sesuai tu memang susah sikit nak sebut zat, nak lukis macam mana zat. Kan? Zip jadi Z pula. Jadi sebab Z, ingat tidur bunyi Z ataupun tapi kalau kita ajar kita kena sebut satu je. Z, bunyi elektrik, bunyi lebah. Jangan kelirukan dengan banyak benda. Kalau kita ajar yang tu je. Raw panjang ni, kita kata panjang ni. Kalau tak ingat kena rotan. Raw. Yang ni memang murid mudah ingat rotan ni raw. Itu juga za kecil z. Beza dia za besar dengan za kecil ni kita akan sebutkan, kita ajarlah za kecil ni sebut dia hujung lidah, za. Sambil-sambil tu kita baiki dari segi tajwid dia. Sa, sayur, yang saya sebutlah semua lah. Sha, so, sotong. Yang ni pun mudah, nampak je payah ni. Sotong, donat, topi, zo. Yang ni menanya yang selalu payah. Tapi bila kita lukis macam ni, kita cerita macam ni, yang ni jadi senang. So, sotong. Kita pernah makan sotong tak? Kena pernah jumpa sotong tak apa semua kan? Donat. Kadang-kadang kita nak kata beza so dengan do. Do ada titik ni gula. Donat. Sotong makan donat. Walaupun sebenarnya sotong tak makan donat, tapi bila kita sebut sotong makan donat yang ada titik tu donat. Dia akan ingat itu. To, topi, zo, zohor, kita buat bentuk telinga. Kita buat bentuk telinga. Kita kalau tak dengar sebut apa? Ro, ro tu r. Okay, macam marah kan? R.
Ataupun sebenarnya kalau kita, kalau guru-guru pendidikan Islam, kalau ada perkataan yang lebih sesuai, boleh guna perkataan sendiri. Lukis perkataan sendiri. Yang ni yang idea daripada saya je. Cikgu-cikgu mungkin ada idea, atau ustaz-ustazah ada idea yang lebih baik lagi. Fa-fa-el. Ko, kopi, saya kata titik-titik ni cawan, ada titik-titik ni kopi, ko, kaki, kita lukis macam kaki. Ha, yang ni pun murid senang ingat kaki ni. La, lalat, mama, lukis gambar orang perempuan, mama. Na, nasi, kita ada mangkuk, ada nasi dalam mangkuk. Wow, wah. Ha, yang ni mungkin sebutan lain sikit wow dengan wah tu. Tapi setakat ni yang saya ajar murid boleh ingat. Ingat wow tu ni tali. Tali wow. Wah. Harimau ha. Ataupun kalau sebut, kalau susah sangat nak lukis harimau ni. Hantu. Kalau disik ni hatu, hatu. Ha, kita tengok ni muka dia kata menakutkan ni macam hatu je. Ha, murid memang ingat. Kemudian ya, Yasin. Okay, ini intervensi yang saya jalankan dan alhamdulillah murid tahun 2 di sekolah saya, dua kelas yang kedua, dua mutiara ni kira murid yang slow sikit lah. Setakat mari datang kepada saya tu sebab PDPR kan. Memang dua orang aja yang baca Iqra 2, yang lain semua 13 orang yang baca Iqra 1, sekarang ni semua dah lepas, semua dah baca Iqra 2 dengan menggunakan kaedah ini. Nak ingat pun laju. Okay, kalau saya rasa kalau guna untuk murid yang baru belajar, yang memang akal dia cerdas, kemudian kita dia baru saja jumpa Iqra 1, contohnya perah ke, kita gunakan kaedah ni memang laju. Saya rasa dalam seminggu boleh naik kot Iqra 2. Sebab mereka dah cerdas, lepas tu kita bagi pula yang ni. Okey. Ini intervensi. Okay, saya jelaskan perincian intervensi tu satu persatu. Kemudian langkah perancangan, saya gunakan medium Google Meet. Okay, sebut langkah satu persatu. Ni dalam kajian tindakan kita sekurang-kurang, bukan sekurangnya, ada tiga aktiviti yang kita buat. Okey. Perancangan tu langkah satu yang intervensi saya tadilah, saya tunjuk dulu slide dalam Google Meet tu sah. Kemudian saya, murid diminta membentuk huruf dengan menggunakan jari pada PowerPoint. Sebab kalau yang biasa-biasa, kalau biasa-biasa, kalau bersemuka memang suruh tulis je kat meja tu bentuk dia kan. Tapi disebabkan masa kajian tindakan dijalankan secara Google Meet, saya suruh ikut je dekat skrin tu untuk mereka mengecam huruf. Iaitu kalau sa tu ada dua gigi yang kecil, satu gigi yang besar, suruh ikut dekat skrin dengan menggunakan jari. Kemudian suruh pejam mata, ingat balik, tulis balik supaya ingat struktur huruf tu, supaya mereka dapat mengecam huruf. Langkah tiga, murid ditunjukkan dengan imaginasi huruf macam ni. Ini aktiviti yang kedua lah. Tadi aktiviti menulis di udara kan, ataupun di skrin. Okay. Mula-mula di skrin, kemudian di udara. Kemudian ditunjukkan imaginasi ni. Contohnya sa, tunjukkan sayur. Kita pun berbual dengan murid sikit, lepas tu suruh ulang sa, sayur, sa, sa. Ha, insyaAllah boleh. Kemudian langkah empat, murid diminta menyebut suku kata yang pertama tadi, sayur tu, sa. Langkah lima, murid menyebut huruf tersebut di muka surat 11 buku Iqra 1 secara tasmek yang disusun. Okay, kita ajar dulu sekali. Tengok. Okay. Kemudian ajar dulu dia semua dalam muka surat tu, barulah kemudian kita test dalam menggunakan tasmek, kaedah tasmek tu juga. Okey, indikator yang digunakan untuk menilai kejayaan macam tadilah, pengukur dia kaedah tasmek iaitu ujian lisan,
Murid membaca huruf hijaiyah tunggal berbaris fathah dalam buku Iqra' 1 mengikut pencapaian yang mana huruf-hurufnya disusun secara rawak. Indikator yang bagi menilai kejayaan atau keberkesanan interwisi adalah apabila murid dapat menyebut bunyi huruf sekurang-kurangnya hanya dua kesalahan. Kalau tiga kira tak lepas. Tapi kita ajar dululah kan, sekali lalu ke, dua kali lalu ke. Kemudian baru kita test. The test bila dapat sebut dua salah kira boleh lepas lagi. Kita boleh kira kita boleh pindah ke muka surat seterusnya. Okey, ni contoh muka surat itulah huruf sa tu disusun secara rawak bersama huruf-huruf yang telah dikuasai dalam buku Iqra. Okey, yang ni za ni dia telah kuasai sebab dia sebelum huruf sa. Sebab kaedah dia kalau tak boleh sebut huruf tu tak boleh naik muka surat. Dia kena kuasai dulu huruf sebelumnya. Bila kita tambah sa, okey, ada berapa sa kat sini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ah, sini ada 11. Kalau dia baca 9 betul kira boleh lepas. Yang ni saya gunakan pengukur untuk tengok dia lepas ke tidak. Kemudian melaksanakan. Tadi perancangan ni laksanakan pula. Yang ni jadual saya melaksanakan murid 1 berapa hari bulan, murid 2, murid 3 berapa hari bulan. Aktiviti. Okey, ni semasa aktiviti ni dijalankan. Tadi perancangan. Siap ada gambar sekali. Sebenarnya gambar yang kita hantar mesti jelas. Yang kita tunjukkanlah tu mesti jelas. Yang ni yang saya ajar murid menulis di udara ni. Secara Google Meet. Kemudian daripada aktiviti tu kita kena buat pemerhatian pula. Kita tak boleh je jalankan aktiviti tu tanpa buat apa-apa tindakan. Kena tengok dia buat betul ke tidak. Okay, pemerhatian. Kemudian kita buat refleksi daripada pemerhatian ni. Kemudian sebenarnya Puan Zailah kata yang saya buat ni sebab ada pemerhatian dan refleksi semula lah pada aktiviti tu menyebabkan kajian tindakan saya mungkin terpilih, kata beliau lah. Sebab yang sebelum ni dia kata tak pernah jumpa lagi macam ni. Macam lepas buat aktiviti tu buat pemerhatian dan refleksi semula satu-satu tu. Jadi aktiviti satu saya buat pemerhatian, saya jalankan aktiviti buat pemerhatian refleksi. Aktiviti dua pun begitu juga, menyebut bunyi huruf. Yang tadilah dengan menggunakan kaedah imaginasi huruf, saya buat pemerhatian aktiviti dua, tengok murid boleh ke tidak semua. Okey, kemudian buat refleksi balik bagi aktiviti dua. Yang akhir sekali tasmek, yang menggunakan kaedah, dalam tasmek ni juga ada kaedah ujian. Macam ni. Saya buat pemerhatian, kemudian refleksi. Saya gunakan tasmek ni untuk ujian pasca. Okey. Habis untuk metodologi. Kemudian masuk dalam dapatan kajian. Ditulis dalam bentuk naratif dapatan kajian ni. Naratif ni macam kerangan, macam cerita. Okey. Dapatan nyatakan. Dapatan kajian. Oh ni dapatan satu. Nyatakan jawapan kepada objektif kajian. Tadi objektif kajian saya ada dua kan. Satu nak membina kaedah, satu nak tengok kejayaan murid. Dan disokong dengan bukti dalam bentuk jadual, grafik, gambar dan lain-lain. Kita tak boleh kata berjaya mencapai objektif tanpa bukti. Kita kena lampirkan bukti untuk tunjuk berjaya ke tidak aktiviti kita tu ataupun intervensi kita tu berdasarkan perbandingan pemerhatian awal dan pemerhatian akhir. Buat penilaian berdasarkan indikator yang digunakan yang tadilah. Okey, begitu juga dengan dapatan kajian, objektif kajian yang kedua. Sama aja. Okey, contohnya dapatan kajian jadual 5, keputusan ujian pra dan ujian post bagi kumpulan sasaran.
Okey, yang ni markah. Masa perah dapat dua markah aja. Tapi bila dah dilaksanakan yang termesi, dapat markah penuh. Itu juga dengan hak lain. Ada juga yang murid murid tiga, dia dapat 8/10. Tapi dia salah dua aja. Maknanya berjaya lah kan. Akhirnya berjaya lah tiga-tiga orang murid ni. Ada yang tak boleh baca semua. Sebab murid tiga ni dia memang sangat lemah. Dia tak capai lah 100%. Tapi dia masih dalam kategori berjaya. Sebab dia salah dua gitu je. Dua, satu. Okay. Kemudian saya sediakan juga draft perbandingan keputusan ujian pra dan ujian pasca. Yang ni murid satu, murid dua, murid tiga berdasarkan ujian tadi. Saya buat perbandingan yang biru ni pra, yang merah ni pasca. Ni PDPR satu. Menunjukkan peningkatan yang ketara lah untuk tiga orang murid ni. Kita selain daripada kita bagi graf tu, kita juga kena karang buat ayat lah sikit menjelaskan mengenai graf tu. Sebenarnya berdasarkan darjah 9, hasil analisis data dari ujian lisan pra dan ujian lisan pasca dapatan menunjukkan berlaku peningkatan yang ketara dalam kemahiran menyebut bunyi huruf. Dua orang murid telah mencapai aras pencapaian tertinggi dalam ketiga-tiga sesi PDPR, iaitu 1% dalam ujian lisan pasca berbanding pencapaian ujian lisan pra yang hanya mendapat purata markah sebanyak 23%. Yang ni saya campur semua sekali. Okey, patulah rumusan dan perbincangan. Dah nak habis dah ni. Rumusan dan perbincangan nyatakan dapatan kajian dan penambahbaikan yang telah berlaku berdasarkan refleksi selepas tindakan intervensi. Nyatakan faktor kejayaan atau kegagalan intervensi anda. Sebab apa berjaya? Kalau gagal, sebab apa gagal? Amalan anda sebagai pendidik, amalan murid atau personal di bawah seliaan anda. Yang ni sebenarnya saya ambil daripada format yang diberikan oleh bahagian perancangan dan penyelidikan dasar pendidikan KPM lah. Jadi saya ambil je ayat ni, saya share untuk kawan-kawan semualah. Bahaskan dapatan anda dengan membandingkan dapatan kajian lepas. Okey, tu rumusan. Yang ni contoh saya buat rumusan perbincangan. Berikut adalah rumusan dan perbincangan mengenai dapatan kajian berdasarkan kepada objektif kajian. Okey, objektif kajian pertama, membangunkan kaedah tadi. Kita buat satu-satulah penjelasannya. Objektif satu tercapai ke tidak kan? Kemudian kita jelaskan berserta dengan tinjauan literatur, ada juga kat sini. Saya dapati bahawa kaedah imbang ganjil huruf membantu murid menguasai kemahiran asas dalam kaedah Iqra, iaitu menyebut bunyi huruf hijaiyah berbaris fathah. Kenyataan ini dibuktikan daripada hasil dapatan analisis data yang telah menunjukkan peningkatan yang ketara dalam kemahiran menyebut bunyi huruf hijaiyah berbaris fathah setelah intervensi dijalankan. Perkara ini adalah selari dengan kajian yang dijalankan oleh Azhar Isa 2011 mendapati hasil kajian menunjukkan dengan menggunakan kaedah imaginasi kemahiran mengingat asas elektronik menjadi lebih mantap. Mengenai kaedah imaginasi yang digunakan ni, sebab tadi kaedah pengajaran kan, kaedah imaginasi ni dijalankan dalam RBT, asas elektronik ataupun sekolah menengah apa. Asas elektronik menjadi lebih mantap bila gunakan kaedah imaginasi tu. Maknanya satu kajian dijalankan memang berjaya kaedah imaginasi. Okay. Itu juga dengan saya ambil juga tinjauan literatur lain. Mufriz Al-Hakim menyatakan bahawa bagi meningkatkan memori, buat petunjuk melalui objek yang mudah untuk diingati secara imaginasi. Perkara ini juga bertepatan dengan teori perkembangan kognitif Piaget 1958. Tapi ni kata-kata yang selari dengan kata-kata Mufriz Al-Hakim tadi.
Okey, kalau teori perkembangan dia boleh tahun yang lama pun tak apa. Cuma kalau kajian tu dia nak 2010 hingga 2022 gitu. Sebab teori ni dia memang lama, teori pembelajaran ni, perkembangan ni. Saya amat ada lagi kaedah-kaedah lain. Okey, itu. Baca semua tu banyak sangat. Nanti tertidur semua pelakuan. Kata ambil pula objektif kajian 2, meningkatkan kemahiran murid ni. Okey, berjaya ke tidak. Semua kita ceritakan daripada ujian pra dan ujian pasca. Kemudian kita ambil pula tinjauan literatur kajian Siti Munirah 2014. Beberapa kaedah yang boleh digunakan untuk membaiki ingatan ialah teknik cangkin, teknik gabungan huruf pertama, penggunaan daya imajinasi, yang ni kata-kata dia lah, dan teknik membuat kata minda. Jadi yang berkaitan dengan kaedah imajinasi tadi. Okey. Kesimpulan. Rumuskan dapatan secara keseluruhan dan kaitkan dengan outcome yang berkaitan dengan teori situasi di peringkat global. Nyatakan implikasi kajian tindakan ini kepada perkembangan pembangunan profesional kerjaya anda serta sekolah sistem pendidikan secara umum. Berikan cadangan untuk menambah baik amalan anda sebagai seorang pendidik. Okey, yang ni kesimpulan. Berdasarkan kepada kajian tindakan ini, jelaslah bahawa kaedah imajinasi huruf merupakan satu kaedah yang dapat membantu murid untuk meningkatkan kemahiran mengecam dan menyebut huruf hijaiyah berbaris fathah. Kaedah yang panjang. Okey. Macam tu. Ada lagi tinjauan literatur Rasidah Mak Hassan. Macam tu. Kita baca apa dia kata Rasidah ni. Isu penguasaan Al-Quran pada peringkat sekolah rendah perlu diberi perhatian secara serius kerana kegagalan menguasai Al-Quran memberi kesan kepada beberapa aspek dalam kehidupan anak-anak, terutama dalam amalan-amalan Islam. Ini kata-kata Rasidah Mak Hassan 2016. Kemudian kajian ini meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas dan secara tidak langsung akan membantu mencapai falsafah pendidikan negara dan falsafah pendidikan Islam khususnya. Ini kira kesan kepada peringkat global, kesan tindakan, kajian tindakan kita tu. Dan akhir sekali, rujukan. Rujukan taklah disusun ikut urutan abjad tu mengikut format APA edition 7 yang terbaru lah. Okey. Yang ni. Okey, yang ni pun Zuhailah yang ajar saya ni. Macam mana nak tu. Ini kajian tindakan ni saya pernah belajar dah masa sambung belajar di Iksah. Tapi dah lama tinggal lupa. Yang ni pun Zuhailah yang betulkan yang saya buat yang asal dia betulkan jadi macam ni. Yang ni yang betul lah. Tok Abdul Kadir lepas nama dia. Okay. Kemudian ada tahun, kemudian tajuk. Satu kajian Fakulti Pendidikan dan Bahasa Open University ni lah. Dia daripada mana, nama buku tu daripada mana gitulah. Dia ambil dia. Dia ada nama, tahun, tajuk dan di mana benda tu. Dalam buku ke, di ambil online ke, berbentangan ke. Ini buku Emily Colhoun ni. Model of teaching dan semua. Lepas tu Puan Zahilah ajar saya, dia kata setiap tinjauan literatur tu mesti ditulis dalam rujukan ni. Sebab mereka akan check satu-satu. Kalau kita tak tulis dalam rujukan ni, kira tak tepat lah, tak bagus lah. Kajian tu mesti tulis semua. Jadi saya ni duduk check, duduk tik satu-satu ada ke tak. Kena tulis semua. Kalau Puan Zainal jumpa hak ni tak ada, dia kata pergi cari lagi. Saya pun carilah apa semua. Jadi
Jadi saya tunjukkan banyak rujukan yang saya ambil. Ini. Memang banyak rujukannya. Okey. Anak bila. Ini kalau ada lampiran, kita bubuh di bahagian belakang kalau ada lampiran. Dalam kajian saya ni memang tak ada lampiran. Habis dirujukkan saja. Okey. Bidalah kat situ. Cuma saya nak share beberapa lagi ilmu yang saya dapat sepanjang saya buat kajian tindakan ni. Okey, perkara yang perlu diberi perhatian semasa penulisan kajian tindakan, kita memang tak boleh buat ayat gasih biasa je. Tapi pada awalnya saya hantar kat Puan Zaila, dia kata bahasa saya saya gunakan tu macam orang ambil master je, kata tak, saya tak, saya guru yang biasa yang tak ada apa-apa tu semua. Kata bukan somebody lah kan, biasa je. Tapi bila kita banyak membaca tu sebenarnya kita banyak ilmu yang boleh kita dapat. Kemudian Puan Zaila kata ayat yang saya tulis tu senang senang dipahami. Bila baca tu kita faham. Okay. Jadi bahasa mesti diberi perhatian, bahasa ilmiah lah kan. Macam metodologi tu kadang-kadang tak faham, literator tu benda apa, memang terpaksa Google kadang nak cari apa apa yang dia nak sebenarnya. Ada banyak lagi lah perkataan lain yang sebenarnya menambah ilmu kita bila kita buat ni. Banyak perkataan-perkataan yang susah-susah yang kita dapat tahu. Maknanya bila kita dapat tahu tu, bila bercakap tu, kita boleh gunakan bahasa yang tinggi lah. Jadi ke profesionalisme kita tu memang menjadi lebih menyelah, walaupun saya tak menyelah pun, saya biasa je. Tapi bila kita bercakap tu, bila orang sebut benda tu, kita boleh faham kan. Macam tu. Ejaan, huruf besar, huruf kecil mesti betul. Singkatan mesti betul. Alat bantu mengajar ABM, BBM, PDP, tak boleh PDP huruf besar, D tak boleh huruf besar. Salah, kalau PDPC, P, D, D ni mesti huruf kecil. C dia boleh, C huruf besar atau kecil pun boleh. PDPR pun sama, PD, D ni mesti huruf kecil. P, R ni pun huruf kecil pun boleh, huruf besar pun boleh yang belakang ni. C dengan R ni. Okay. Oh, yang ni memang PDPR ni memang awal-awal lagi memang disebut oleh penyelaras kajian tindakan peringkat negeri. Dia kata ejaan memang macam ni, jangan salah eja. Imbuhan jauh dengan dekat mesti betul. Tanda bacaan, noktah, koma, nombor. Contoh seramai tiga orang tak boleh, seramai tiga orang. Kalau seramai mesti 13, 20 macam tu. Okay. Ada lagi. Ini perkara yang perlu diberi perhatian. Yang ni pun saya ambil daripada bahagian perancangan dan penyelidikan dasar pendidikan TPM. Dia suruh buat macam ni. Label atau caption. Rajah satu mesti bold. Kemudian ni italic. Okay. Tajuk dia ni mesti duduk bawah. Dia punya rajah dia tak boleh color-color banyak sangat. Dia hitam putih ni macam tu je. Ada macam ni sikit-sikit tak apa. Dia ada nota bawah dia tahap penguasaan minima ialah TP3. Dia macam tu cara. Dia tak boleh suka hati dia letak rajah semua tajuk duduk bawah lah. Dia tak boleh suka hati macam tu. Dia memang kena ikut format macam tu. Yang label pun macam tu. Jadual satu bold. Kemudian bawah dia tajuk. Tajuk jadual tu mesti italik. Nanti kita ubah jadual tu. Dan tadilah. Okay, perkara yang perlu diberi perhatian juga susunan grafik atau gambar. Sebab tu tadi saya buat alif A tu tadi ikut daripada, kalau ikutkan jari mesti daripada kanan ke kiri. Tapi dia punya sistem dia macam ni.
Ada soalan eh? Kajian tindakan ini disiapkan dalam masa setahun ke atau tempoh tertentu? Ada soalan dia. Ustaz Gina. Okey, ada soalan nanti saya jawab. Sat-satlah. Okey, ni satu gambar di kiri, kiri ke kanan, kemudian ke bawah pula. Ataupun boleh juga cara ni, pergi ke bawah, naik atas pula. Macam tu. Okey. Macam lebat dekat luar ni. Okey, saya rasa nak kesekian terima kasih. Belum lagi. Jadi saya masuk sini sekejap. Okay, saya nak tengok dekat ada tak soalan. Soalan yang saya dapat ni, okay, kajian tindakan ini disiapkan dalam masa setahun ke atau tempoh tertentu? Bukan setahun. Sebenarnya dia ada fasa-fasa dia. Yang mula-mula hantar kepada PPD tahun 2021 sebenarnya asalnya. Dalam bulan masa tu memang PDPR. Sebab tu saya rasa saya ada masa yang banyak PDPR ni. Sebab kalau bekerja kebanyakannya masa saya banyak di sekolah lah pada waktu pagi mengajar. Petang saya suka melukis. Jadi bila saya tak dapat melukis tu, saya duduk rumah, saya jadi macam tak tahu nak buat apa. Jadi saya pun bila dah terjebak dalam kajian tindakan ni, jadi memang masa tu memang boleh buat lah masa ni. Kemudian bulan berapa hantar kat PPD dulu. Sebenarnya dalam dua muka surat aje hantar dekat PPD. Sebab dia akan tengok kita punya ada potensi ke tidak. Ponselah kata dia tengok dengan Ustazah Balkis, rasa Ustazah Balkis dia kata ada potensi. Saya punya catatan awal tu lah dua muka surat saja. Lepas tu terpilih ke di peringkat negeri. Kemudian buat terpilih peringkat negeri panjang sikit, dia buat catatan kajian tindakan tajuk dia. Dia cuma catatan saja. Okey, jadi bila di peringkat negeri panjang sikit. Sebenarnya dia sampai bulan berapa je. Dia ada peringkat-peringkat macam tu. Bila di peringkat negeri dipilih pula ke kebangsaan, kena buat pula catatan ke kebangsaan tu daripada 10 muka surat saya banyakkan jadi sampai 20 muka surat dalam catatan tu. Lepas tu lah mereka tengok catatan tu. Tinggal saya seorang lah daripada SIK yang asalnya 5, kemudian tinggal 3. Kemudian tinggal saya seorang aja daripada SIK sampai peringkat kebangsaan. Dan akhir sekali ialah buat artikel tu lah. Artikel tu lah yang mereka nilai bersama dengan pensyarah-pensyarah daripada sekitar, daripada Pusat Pengajian Tinggi seluruh negara. Mereka nilai artikel tu. Jadi dia memang ada bagilah setiap fasa tu bagi due date dia. Contohnya dalam masa sebulan kena hantar catatan di peringkat negeri, catatan di peringkat daerah ada sebulan. Cuma pembentangan awal ni disebabkan tertangguh-tangguh sebab COVID ni. Macam tu lah. Tapi memang ada masa lah yang kita buat. Sebab saya pun sebenarnya bukannya ada masa banyak sangat, sebab saya memang suka melukis di sekolah. Lepas tu boleh lagi lah saya buat benda ni. Kebetulan pula dengan PDPR tu memang ada masa di rumah tu, boleh buat insyaAllah. Dan kawan-kawan pun sebenarnya boleh buat. Kita cari pemimpin lah macam Puan Zailah tadi, dia memang pakar dalam ni, kita minta dia bimbing kita. Yang ni yang lebih jelas lah yang saya ada, yang saya bagi tengok kat anak murid saya. Intervensi saya setiap satu-satu ni. Memang saya paparkan satu-satu untuk semasa PDPR dalam kajian tindakan tu. Yang tadi juga. Cuma saya... Kajian tindakan tu boleh dikongsi. Memang tujuan kajian tindakan memang untuk dikongsi supaya boleh diguna.
Okey, ini yang saya hantar di peringkat PPD yang dipilih oleh Puan Zuhaila. Ini senang aja dalam dua muka surat lebih sikit je. Sebab dia kata dalam ni macam di peringkat negeri pun tengok dia kata ada potensi walaupun ringkas saja tetapi ada potensi sebab tu dia pilih kajian tindakan saya ni. Isu segelintir murid tahun 2 tidak menguasai kemahiran menyebut huruf hijaiyah berbaris fathah. Ada pemerhatian, refleksi dan apa tindakan yang akan diambil lah macam tu. Bila kita jumpa isu, kita buat pemerhatian, kita buat refleksi. Dua muka surat. Macam tu, saya sertakan sekali dengan intervensi saya masa tu. Sebab sebenarnya saya gunakan dah intervensi ni. Di dalam kelas saya lah. Jadi saya pun terangkan apa kaedah intervensi saya ni. Jadi Puan Zuhaila dia nampak benda ni ada potensi, jadi dia pilih. Okay. Kemudian di peringkat catatan di peringkat negeri, nanti saya cari saat. Sebenarnya mereka memang tapis daripada beratus-ratus, 600 rasanya penyertaan. Lepas tu tinggal 6 orang saja di sekolah rendah, 8 orang di sekolah rendah, 8 orang di sekolah menengah yang peringkat akhir. Ada 16 orang saja. Yang ni di peringkat negeri yang saya buat catatan sahaja, bukan artikel lagi. Okay, saya share lagi satu yang peringkat kebangsaan. Sudah ada soalan tu dekat mesej. Ini yang peringkat kebangsaan. Yang saya hantar, lepas hantar catatan yang ni lah. Yang ni lagi banyak lah bila masuk ke kebangsaan. Buku surat dia lagi banyak. Dia format dia dah bagi. Kita karang aja. Kita karang buat ayat semua. Laju je. Semua merancang apa dia. Yang tadi juga. Cuma dia hanya catatan dia ni. Maknanya kalau catatan tu ayat tak berapa betul sikit pun tak apa. Tapi artikel ni mesti betul. Ni. Lepas tu barulah yang ni yang peringkat negeri, barulah akhir sekali di peringkat artikel tadilah. Artikel saya tadi. Boleh ke? Saya dah share dah sebenarnya beberapa dengan beberapa orang kawan. Artikel saya tu yang nak lah. Terima kasih semua. Kak Norma, Wani, Syahidah. Terima kasih semua kerana dapat bersama-sama saya hari ini. Semoga perkongsian saya memberi manfaat kepada kawan-kawan semua. Sebenarnya kajian tindakan ni meningkatkan profesionalisme kita. Kita akan menjadi guru yang lebih baik sebab kita nak buat kaedah yang kita jalankan kaedah PDP yang baik untuk anak murid kita. Okay. Kita pelbagaikan kaedah kepada anak murid kita. Itulah. Jadi dah tak ada apa-apa. Terima kasih semua. Okay, saya serahkan semula kepada Cik Asli untuk seterusnya. Terima kasih semua kerana bersama saya. Terima kasih Tuan Zarujita. Mohon jangan keluar lagi sebab saya nak share link untuk pendaftaran kehadiran. Selepas ini sekejap saja. Okey, jadi saya merakamkan ribuan terima kasih kepada Ustazah Rozita binti Abdullah daripada SK Pahit Rendam. Walaupun sebenarnya Ustazah kurang sihat kan Ustazah? Kurang sihat, tapi Ustazah dia bagi tarikh hari ini nak berkongsi dengan kita juga. Selepas ni dia ada urusan sedikit lah berkaitan dengan kesihatan. Terima kasih kerana sudi berkongsi dengan kita. Jadi yang terakhir, sebelum saya kongsi pauta kehadiran, saya nak promosi sekali lagi. Jadi Syabas ni kita adalah platform untuk rekan-rekan guru di Asyik untuk berkongsi apa saja yang berkaitan dengan amalan baik di daerah kita lah.
InsyaAllah lepas ni kita akan ada berkaitan dengan aplikasi App Gear Ustaz Zaki yang mana berkolaborasi bersama dengan Ustaz Zita juga. Dia mereka menghasilkan aplikasi untuk untuk kajian tindakan ni, betul Zaha? Okay, kemudian kita ada nanti lagi ada beberapa untuk berkaitan Syaban ni boleh hubungi saya dan Cikgu Faiz. Kemudian yang terakhir nanti boleh dapatkan ataupun boleh tengok semula rakaman ni di YouTube channel PPDC. Okey, saya share sekejap berkaitan share pendaftaran kehadiran. Okey, jadi saya rasa setakat itu saja untuk hari ini. Saya merakamkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi bersama kita dalam program Syabas pada kali ini. Saya berharap perkongsian ini dapat sedikit banyak dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan cikgu di sekolah. Okey, saya kata daripada saya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih semua. Thank you.